apa namanya yang sudah dilakukan. Namun untuk sesuai dengan standar-standar yang kita, itu memang perlu tadi memperkuat komitmen kembali, terus kemudian dengan adanya rotasi-rotasi yang mengisi jabatan-jabatan baru sesuai dengan suksesi yang kemarin, yang PR itu juga terasa juga hari ini, dan itu ada sedikit ini. Nah, terkait dengan kenaikan peringkat dan lain, maka beberapa isu, kasus dan lain-lain memang harus direspon, ya harus ada kesepakatan untuk direspon dengan sistem. Makanya ketika kategorinya naik dari madya ke ninja, maka ukurannya adalah sistemnya berjalan, dukungan antara misalkan dinas sosial, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas PPPA, teman-teman yang di infrastruktur dan yang lain itu terhubung, tersistem. Nah, nanti kategori utama di situ, sehingga kasus yang terjadi apapun akan direspon dengan sangat bagus. Kasus Audrey responnya cukup bisa memberikan pemenuhan hak bagi korban maupun pelaku bisa terlindungi, ya, bisa untuk pulih kembali, dan itu sebenarnya nantinya akan bisa. Pak, ya, berpengaruhnya nanti apakah ada komitmen untuk menyelesaikan dari hulu. Jadi bukan hanya menyelesaikan dari kasus sistem di hilir, case per case, tetapi di hulu. Oh, ternyata ini dari keluarga. Oh, ternyata ini masalahnya, ya, faktor penyebabnya dari keluarga yang mulai rentan, ya, mulai ini. Kemudian dari anak-anak kapasitasnya. Oh, ternyata dari norma sosialnya. Oleh karena itu penilaian kita hari ini, kategori ini adalah bagaimana kota layak anak itu sudah bisa dirasakan komitmennya sampai ke desa, kelurahan, lama anak desa atau kelurahan atau dan kecamatan, dan ini mulai baru memulai sistem itu. Nah, oleh karena itu kekerasan itu dengan sendirinya kalau sistem ini dikembangkan, sistem ini berjalan, itu akan mereduksi, akan membangun tingkat kewaspadaan, akan melakukan proses pencegahan dari kelompok-kelompok yang rawan dan menyelesaikan pelaku perilaku apa namanya korban maupun pelaku untuk dipulihkan. Nah, jadi itu satu mekanisme logika cara bekerja. Siapa izin nama lengkap, Pak? Pak Nanang Abdul Hanan, tim verifikator Kabupaten Kota Layak Anak, evaluasi Kabupaten Kota Layak Anak pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta. Siap. Okay, Pak.